kemasan ini ada lubangnya buat apaan ya, Pak? Itu. Buat cium bau, Li. Cium bau. Gini, Li. Ini mulai ceritanya dari roasting ya, karena ini kan kemasan buat nyimpen kopi. Kopi yang di roasting itu yang dihasilkan residu ampasnya itu adalah asap. Kita ngerosting nih asapnya banyak. Itu tuh asap yang banyak itu tuh namanya karbon dioksida. Sebagian besar adalah karbon dioksida. Jadi dia terlepas kan. Itu tersisa sedikit aja karbon dioksida di dalam biji kopi itu. Nah, selain karbon dioksida, itu ada juga hidrogen dan oksigen. Rumus kimianya tuh H2O, 2 hidrogen, 1 oksigen. Jadinya apa? Air, air. Jadinya air. Nah, jadi walaupun kopi itu udah di roasting sampai temperatur 200 lebih, itu nggak berarti air yang ada di dalam biji kopi itu hilang sama sekali. Paling nggak masih tersisa sekitar 3% lah. Nah, setelah kopi kering, yang terjadi di kopi itu adalah ada kepadatan tekanan di mana ada karbon dioksida, ada hidrogen dan oksigen itu tadi dalam pressure tekanan yang lebih tinggi dari kondisi di luar. Terus kopinya dimasukin ke kemasan ini. Pek, penuh kan? Nah, lo bayangin balon lo tiup. Gembung. Terus dilepas. Kecil. Yang terjadi itu apa? Tekanan di dalam balon tadi yang lebih tinggi itu akhirnya mencari ruangan untuk menyamakan tekanan di dalam balon dengan tekanan di luar. Itu sama yang terjadi di biji kopi. Jadi ketika tekanan di dalam biji kopi itu masih padat sekali, gas itu tuh berusaha keluar, akhirnya kemasan itu gembung. Nah, valve ini, lubang ini, itu ceritanya jalur supaya dia bisa keluar. Tapi artinya apa? Artinya dia tidak benar-benar bisa menghabiskan gas yang ada. Karena yang terjadi itu bukan proses keluarnya gas, tapi setelah tekanannya keluar, walaupun ini low seal, bahkan vakum sekalipun, kopi ini tidak berarti dengan dikemas seperti ini dia bisa bertahan dalam waktu yang panjang. Karena yang membuat kopi itu jadi basi itu apa? Oksigen. Oksigen itu ada reaksi yang namanya oksidasi. Itu jadi kalau oksigen kena biji kopi, makanan dan sebagainya, itu ada proses pembusukan. Ya artinya walaupun ini disimpan dengan rapat sekalipun, ketika sudah dibuka itu akan memicu lebih banyak oksigen lagi. Tidak dibuka tetap ada oksigen di dalamnya. Artinya kemasan ini ya tidak bisa mempertahankan juga sampai selamanya dalam jangka waktu yang terlalu panjang. Artinya tetap terbatas. Jadi fungsinya buat apa? Buat cium bau kopi.